Sebagaimana instruksi dari pemerintah pusat Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini, tentu perekonomian harus tetap berjalan setelah sempat berhenti selama hampir 3 bulan lamanya. Rencananya pembukaan seluruh sektor perekonomian di Kota Denpasar akan dibuka pada era new normal 9 Juli 2020 mendatang. Berbagai persiapan pun terus dimatangkan, utamanya di sektor keamanan. Guna memastikan masyarakat dengan disiplin melaksanakan prosedur protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Peran serta dari pihak pengelola objek wisata juga sangat diharapkan, seperti penyediaan tempat cuci tangan, hingga mewajibkan pengunjung untuk menjaga jarak aman. Wisatawan lokal mulai dibuka, untuk keamanan dan pasar ini seperti apa, Pak? Pengamanan Kota Denpasar terkait dengan ada agenda pemerintah Provinsi Bali setelah besok tanggal 5, tepat jatuhnya Purnama Kase, akan dilakukan persembahyangan bersama. Dan tentunya sebagaimana instruksi dari Presiden juga, bahwa di tengah wabah ini tentunya ekonomi kita juga harus kita perhatikan. Hal yang sama disampaikan oleh juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 di Kota Denpasar. Pihaknya mewajibkan seluruh pengelolaan objek wisata, pengelola ruang terbuka, hingga usaha swasta untuk membentuk satgas penanganan COVID-19. Hal ini dilakukan guna memudahkan dalam memantau pergerakan dan kesehatan dari masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Nah, di Denpasar kami juga sudah melakukan rapat-rapat bagaimana nantinya ketika sudah dilakukan hal seperti itu kami sudah siap, termasuk beberapa komponen, beberapa sektor yang kita lakukan terkait termasuk di tempat-tempat wisata, di ruang-ruang publik, dan kemudian di perkantoran. Dan bahkan Bapak Wali Kota juga sudah mengeluarkan satu edaran bagaimana agar di instansi-instansi pemerintah, swasta, BUMN, dan instansi vertikal juga harus dalam menyongsong adaptasi kebiasaan baru atau yang dikenal dengan new normal ini, semua komponen betul-betul siap bagaimana bisa aman dan produktif. Rencananya tahap pertama pola tatanan kehidupan Bali era baru akan dilaksanakan pada 9 Juli 2020 mendatang. Komang Suarbawe, Kompas Dewata.